صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم نعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Kita lihat pada hadis yang pertama malam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Habibullah ila ibadihi yuhibbukum. Rawahu At-Tabarani an Abi Umam. Hendaklah kamu memperkasihkan hamba-hamba Allah itu kepada Allah, yakni mencari jalan biarlah hamba-hamba itu kasih akan Tuhan. Nescaya kasihlah akan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis ini menyebutkan tentang perasaan kasih. Kata Nabi, Habibullah ila ibadi. Hendaklah kamu memperkasihkan hamba-hamba Allah itu kepada Allah, yakni mencari jalan biarlah hamba-hamba itu kasih akan Tuhan. Siapa yang buat macam itu, yuhibbukumullah, niscaya kasihlah akan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah maknanya tuan-tuan kita hidup dalam dunia kalau Allah tak sayang? Kalau Allah tak suka kita, Allah benci kita, apa makna hidup? Kaya macam mana pun tak ada makna kalau orang berada dalam kemurkaan. Kita ni minta biarlah Allah Ta'ala suka pada kita, Allah Ta'ala cinta pada kita. Bila Allah Ta'ala sayang pada kita, macam-macam benda Allah Ta'ala doa mustajab. Itu tanda Allah sayang kita. Amalan diterima. Tanda Allah sayang pada kita, Allah bagi macam-macam ujian untuk hapuskan dosa-dosa kita. Tanda Allah sayang pada kita, dinaikkan darjah kita dengan iman dan ilmu. Allah tambahkan iman, Allah tambahkan ilmu kita. Itu tanda Allah sayang. Sebab itu kita tengok sehari-sehari Allah, kita tambah dan ilmu. Tak tambah, duk tambah itu juga maknanya Allah tak pernah sayang. Sebab Allah tak ada sebut dalam Quran, Ya fa'allahu alladhina amanu minkum. Allah tinggikan darjah orang yang beriman dan orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darjah. Jadi kalau tak meningkat ilmu kita, tak ada lah naik darjah kita. Ada semua orang dia mencari cinta manusia. Dia nak buktikan pada dunia bahawa cinta sejati itu wujud. Nak buktikan cinta sejati itu wujud. Cinta yang betul-betulnya cinta dengan Allah. Cinta dengan orang ni mati juga. Tambah COVID juga. Sah-sah mati. Bukan mati sah-sah. Sah-sah mati. Kalau mati sah-sah pun sekejap dia orang ni mati. Sekejap dia orang ni mati. Tapi Allah tak mati. Inilah cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki ni dia boleh bantu kita. Yang kita tu cari sangat sekarang ni cinta dengan manusia. Tak apa mana nak tentu. Bila masa boleh bantu? Sampai bila boleh bantu? Ayah Ustaz, kami baru ni kami buat program kat masjid ni ada bantuan sampai. Boleh bagi bantuan kotak makanan kau salah sebab tak ada masalah. Cubalah kita sekarang semua dalam suasana perang,
boleh tolong kita di hadap. Sebab itu kita nak minta pertolongan daripada Allah. Macam mana nak minta pertolongan daripada Allah? Cari kasih Allah, cari cinta Allah. Baik, macam mana nak dapat cinta Allah? Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis ni, kata Nabi, habibullah ila ibadi. Kamu cari jalan macam mana nak mengajak orang lain cinta pada Allah. Cari jalan untuk ajak orang lain cinta pada Allah. Siapa yang buat macam tu, Allah cinta pada dia. Cari jalan macam mana supaya orang lain boleh mencintai Allah. Pula pada tuan-tuan, nak ajak orang lain cinta pada Allah, jangan. Jom kita baca Quran. Saya tak pandai baca Quran, tak apa, saya ajak. Kita pun ajak dia baca Quran. Bila kita rajin baca Quran, Allah sayang kita. Maka dengan sebab kita ni ajak dia baca Quran, Allah sayang kita. Dan Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa yang belajar Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran balik, itulah orang terbaik. Jom kita pergi masjid. Masjid kami tak ada kota, baik. Ajak orang ke masjid. Tapi saya tak ada, tak ada motor. Tak apa, naik motor aku dulu sekitar. Ambil tangan aku belakang. Aku nak gagal. Bawa dia main ke masjid. Dengan sebab dia datang ke masjid tu, dia semayang, dia doa, dia i'tikaf. Allah sayang pada dia, maka Allah pun bagi pahala pada kita. Sebab kita menjadikan orang tadi cinta kepada. Masalah kita sekarang ni, kita ajak orang cinta pada siapa? Dia boycott di masjid. Jangan datang masjid. Di boykotnya pengajian, jangan datang pengajian. Di boykotnya sedekah, korang jangan sedekah pada dia. Dia tu dah banyak orang sedekah. YB sedekah, Lembaga Hasil sedekah, Persatuan Sana sedekah, Epic Limu sedekah. Apa lagi kau nak sedekah pada dia pula? Dia pula mengajak orang supaya jangan sedekah, menjadikan orang tidak disukai oleh Allah. Maka sudah pasti berat kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi pelajaran kita yang pertama malam ini, cari jalan macam mana nak membolehkan orang sayang pada Allah. Maka jalan-jalan yang kita buat tadi menjadikan kita pula disayangi oleh Allah Subhanahu Wataala.